Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery. 150164 call center dan Ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery. 150164 call center dan Ajib siap melayani. Setia. Menurut saya begitu ya, semua public speaker yang handal itu akan selalu menjadi seorang mantan terindah yang tidak mudah untuk dilupakan dan selalu dirindukan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan lagi nih. Wah, banyak banget ini. Wah, banyak ya yang bertanya. Wah, luar biasa. Komunikasi ini adalah suatu seni dan keterampilan begitu. Jadi dia tidak berkaitan dengan seperti apa kita dan bagaimana kepribadian kita. Jangan netting mulu bawaannya sama audiens gitu. Audiens ngeliat kita dipikir dia suka sama kita misalnya. Atau enggak, audiens ngeliat kita dipikir ada yang salah dengan diri kita. Tingkatkan keterampilan public speaking Anda sekarang juga, maka Anda akan merasakan transformasi diri Anda menjadi seorang pribadi yang benar-benar Anda inginkan. Tegas inovasi Anda. Ya, hari ini gitu ya, kita akan bahas terkait dengan Empowering Voice, The Art of Public Speaking nih. Gimana sih caranya untuk meningkatkan kemampuan public speaking gitu ya. Nah, hari ini narsumnya keren banget. Siapa sih? Yaitu Mas Rinaldi. Mas Rinaldi ini adalah subkoordinator urusan penyuluhan DPMPTSP, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Oke, nah Mas Rinaldi sudah bergabung nih. Halo Mas Rinaldi, mohon maaf. Halo, kita lanjut lagi ya. Oke, kita sambung lagi di akhir di situ. Silakan boleh kalau mau dilanjutkan. Nah, mungkin tadi saya coba rangkum lagi ya gitu, artinya ketika kita menyampaikan public speaking, kita harus ingat begitu bahwa public speaking merupakan salah satu sarana dalam komunikasi gitu, bagaimana kita menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens kita. Dengan cara apa kita menyampaikannya? Dalam komunikasi atau dalam public speaking, ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide tersebut. Pertama, kita menyampaikan dengan cara yang menyentuh hati atau emosional. Lalu kedua, apakah kita akan mengajarkan sesuatu yang baru? Misalnya, lalu yang ketiga adalah apakah kita akan mempresentasikan sesuatu dengan gaya yang berbeda sehingga tak mudah dilupakan. Nah, ini sering terjadi dalam public speaking gitu, artinya sebenarnya kan gagasan atau ide itu teorinya begitu-begitu aja gitu kan, tapi kita menyampaikan dengan cara kita yang berbeda. Nah, ini yang harus menjadi perhatian para public speaker atau ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada audiens, bahwa kita harus menjadi seseorang yang tidak mudah untuk dilupakan. Jadi menurut saya begitu ya, semua public speaker yang handal itu akan selalu menjadi seorang mantan terindah yang tidak
mudah untuk dilupakan dan selalu dirindukan. Seperti itu. Oke, oke. Mas, kalau menarik nih tadi. Why-nya menyentuh hati. Maksudnya gimana nih, Mas? Takutnya nanti pada jatuh cinta semua. Iya, jadi karena kan komunikasi itu kan. Gimana? How, jadi bagaimana? Bagaimana kita menyampaikan pesan itu? How itu ada tiga yang bisa kita lakukan. Menyentuh hati, emosional. Mengajarkan sesuatu yang baru atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, kalau menyentuh hati, jadi memang komunikasi itu sifatnya beda-beda gitu ya. Nah, komunikasi yang efektif ini bisa terjadi jika dia bisa menyentuh secara emosional. Misal kita ingin menyampaikan sesuatu yang menggugah begitu ya, menggugah perasaan. Nah, ini biasanya audiens kita akan lebih bisa masuk atau bisa menerima pesan tersebut dengan baik. Jadi memang harus disesuaikan begitu tadi. Jangan bukan how-nya aja, tetapi ada 5W-nya tadi yang harus disesuaikan. Nah, 5W ini udah dapat, baru kita rumuskan bagaimana kita menyampaikan pesan tersebut gitu. Misalnya ketika kita berbicara dengan ibu-ibu, misalnya kalau dalam pelayanan publik ya, pelayanan publik ini kan macam-macam nih perizinan, ada komunitas-komunitas macam-macam, ada komunitas dokter, lalu komunitas perizinan bangunan dan lain sebagainya, bahkan kita juga para pengusaha-pengusaha UMKM. Nah, bagaimana kita menyampaikannya? Salah satunya kadang dengan yang menyentuh hati atau emosional ini biasanya lebih bisa diterima oleh karakteristik target yang tertentu begitu. Artinya nggak melulu kita harus mengajarkan sesuatu atau enggak, untuk hal anak-anak muda misalnya itu lebih suka untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya yang berbeda tadi, yang seperti mantan yang selalu dilupakan atau selalu dirindukan. Lalu juga untuk sesuatu memang para pemikir begitu, artinya kan ada terkait dengan perizinan praktek dokter dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kita menyampaikan sesuatu yang baru, mengajarkan sesuatu yang baru, misalnya proses perizinan yang berubah dan lain sebagainya, mekanisme seperti apa, itu kan caranya beda-beda. Biasanya saya ini akan selalu menyesuaikan efektivitas 5W satu hanya tadi gitu. Jadi harus benar-benar dirumuskan. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba langsung ayo ngomong gitu, nggak mungkin. Jadi harus ada 5W plus hanya yang biasanya akan saya catat dulu dan akan saya rumuskan seperti apa, baru saya bisa menyampaikan kepada publiknya gitu. Oke, oke, mantap. Ini kita sambung ke pertanyaan yang sudah ada di chatbox ya, Mas Renaldi. Ada dari Isnita 26 nih. Nah, ini menarik nih, Mas. Ya. Bagaimana tips public speaking untuk orang yang introvert? Saya juga jadi mikir, iya ya, kalau orang introvert itu kira-kira apakah dia bisa nih gitu ya jadi public speaker yang bagus gitu. Gimana, Mas Renaldi? Wah, ini sangat menarik nih pertanyaan yang Mbak Ica. Jadi kadang-kadang kita suka mengotak-ngotakan ya. Ada introvert, ada extrovert, dan banyak sekali kepribadian lainnya. Tapi menurut saya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu, komunikasi ini adalah suatu seni dan keterampilan begitu. Jadi dia tidak berkaitan dengan seperti apa kita dan bagaimana kepribadian kita, tetapi dia adalah berkaitan dengan seni dan keterampilan. Artinya, kalau seni, berarti kita bisa melihat bahwa dia sesuatu yang bisa kita bikin menjadi sesuatu yang indah misalnya, atau sesuatu yang bisa dinikmati begitu. Lalu juga keterampilan berarti sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah, hal yang paling penting dalam dunia ini kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ide dalam pikiran kita kepada publik. Tidak peduli kita mau introvert, kita mau extrovert, siapapun kita, itu pasti kita akan menyampaikan ide kepada publik gitu. Dan ini ada hal yang menarik ini, seperti yang disampaikan oleh pembicara terkemuka dunia, Tony Robbins, itu menyatakan bahwa ideas are the currency of the 21st century. Ide adalah mata uang, ide dan gagasan ini merupakan mata uang di abad ke-21. Artinya apa? Artinya kalau orang tidak bisa menyampaikan ide dengan baik, mengekspresikan ide dengan baik, tentunya dia akan tergerus oleh zaman dan artinya dia tidak bisa meningkatkan potensi dirinya lebih baik lagi. Jadi menurut saya, nggak perlu takut kita ini introvert, extrovert, dan lain sebagainya. Yang penting kita harus mempelajari public speaking, begitu. Dan yang paling penting tadi, kita harus mencoba, latihan, gitu. Jadi public speaking itu bisa dilakukan secara coaching, lalu ada role model, kita ngikutin orang, terus juga memiliki strategi, gitu. Dan yang terakhir adalah latihan. Artinya, semua ini bisa dilakukan oleh semua orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ide itu kepada publik. Seperti itu sih menurut saya.
Mbak Ika. Iya, setuju banget sih Mas Rinaldi gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Rinaldi bicara bahwa public speaking ini adalah seni dan juga keterampilan ya. Keterampilan. Memang betul, saya setuju sekali, saya pernah baca juga, berarti should be sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama introvert ataupun extrovert, karena itu bisa dilatih. Nah, yang namanya keterampilan betul bisa dilatih. Selama kita latihannya intens, pasti bisa gitu ya. Nah, kira-kira ini ada pertanyaan juga dari... Ya. Sinaga pembelajar, namanya udah pembelajar nih, berarti dia pembelajar. Halo. Belajar gitu ya. Sinaga, Bung Sinaga. Ya, bagaimana cara mendatangkan ide gitu ya, ketika dalam sesi Q&A gitu ya sebagai public speaker. Mungkin kadang-kadang itu Q&A-nya nggak sempat kita pikirkan gitu ya, maksudnya materinya ini tiba-tiba ada question yang apa ya jawabannya ya. Gimana Mas Rinaldi, pernah pengalaman gitu nggak, kayak ngeblank, sempat ngeblank, aduh jawab apa ya gitu, bingung dengan jawabannya gitu. Pengalaman seperti itu kayaknya hampir setiap saat ya, termasuk hari ini, kayaknya saya ngeblank juga tadi. Pertanyaannya Mbak Ica luar biasa, dan teman-teman PPM manajemen ya. Jadi kalau menurut saya tadi kan, ketika kita ingin diundang, begitu kita ingin menyampaikan sesuatu, pasti kan tadi 5W plus H-nya harus kita pelajari terlebih dahulu, begitu. Artinya kita harus pahami dulu audiensnya seperti apa, dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Kalau kita udah paham audiens seperti apa, kita udah menangkap keresahan-keresahan mereka, pasti kita di pikiran kita juga pasti sudah ada perkiraan-perkiraan apa yang akan ditanyakan begitu. Dan memang tadi balik lagi, materi itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk disampaikan. Idenya itu harus kuat dulu, apa sih kita mau nyampaikan apa. Jadi kita harus pelajari dulu materi tersebut, dan pelajari, yang paling penting adalah pelajari audiensnya dan platformnya. Kalau pakai media sosial, platformnya seperti apa begitu. Mungkin kalau kita live di TikTok, mungkin pertanyaan akan beda-beda kali ya dibandingin kita live di Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. Jadi memang menurut saya, ketika ada pertanyaan yang perlu kita sampaikan adalah kita menjawab dengan kemampuan kita begitu, dan jangan pernah takut dengan jawaban yang salah begitu. Artinya ketika nanti debat atau bagaimana, karena menurut saya komunikasi itu kan adalah bagaimana kita menyampaikan suatu gagasan atau ide. Nah, gagasan atau ide ini pasti akan ada dinamikanya begitu. Artinya sampaikan saja sesuai dengan apa yang kita pahami, dengan data dan fakta yang jelas, kemudian dengan begitu maka kita bisa menyampaikan dengan baik begitu. Jangan sampai kita tidak paham lalu kita berusaha untuk menyampaikan begitu, padahal sesuatu itu kita nggak paham. Menurut saya kita harus bertindak sebagai manusia sih, kalau menurut saya ya, kalau dalam public speaker, apalagi dalam Q&A begitu ya, kita harus menyadari juga bahwa diri kita adalah manusia begitu, yang artinya kadang kita ada kelupaan, kadang alpa, kadang harus diingatkan, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan pernah takut. Yang penting yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar, bukan suatu hal yang mengada-ngada misalnya. Itu menjadi penting buat seorang public speaker tuh nggak boleh. Dan humas atau pekerja komunikasi, praktisi komunikasi, yang paling penting adalah dilarang untuk berbohong. Tapi yang paling benar harusnya adalah menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar. Jadi jangan pernah kita berbohong, tapi kita harus menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar. Itu menurut saya satu kunci dalam komunikasi atau praktisi komunikasi dimanapun itu berada, pasti akan sangat setuju dengan hal tersebut. Iya, setuju banget sih Mas Rinaldi. Menurut kalau saya boleh nambahin juga, mungkin ketika sesi Q&A kita nggak defensif gitu ya. Jadi memang ini kita punya ide kayak gini, kemudian kalau ada emang yang berbeda gitu ya, ya difasilitasi aja gitu ya kali ya Mas Rinaldi. Kalau menurut saya malah justru semakin menarik kalau itu berbeda gitu, ada pandangan berbeda. Artinya kan kita bisa membuka ruang interaksi, ruang diskusi. Kita jangan fokus ke pembedanya atau perbedaan, tapi yang kita fokus adalah bagaimana langkah solusinya begitu mencapai tujuan yang bersama gitu. Kalau menurut saya dalam komunikasi, dalam percakapan, kalau semua iya-iya aja kayaknya nggak seru ya, nggak ada ininya gitu. Iya, lebih betul. Seru kalau ada perbedaan, semakin banyak perbedaan, semakin banyak pandangan, semakin kaya kita kan akan ilmu. Nah, kita lanjut nih gitu ya. Ini dari pertanyaan saya dulu gitu ya. Kalau bicara mengenai public speaker ini kan, tujuannya tadi disampaikan Mas Rinaldi bahwa penyampaian ide gitu ya, setiap orang punya ide dan gimana caranya ide itu supaya bisa tersampaikan, tersalurkan
kalau tersalurkan dengan lebih luas justru lebih bagus gitu ya, Mas, karena punya dampak yang lebih besar. Nah, dengan perkembangan si era digital ini, media sosial gitu ya, kita mau nggak mau sangat setuju ya bahwa media sosial itu punya dampak menjangkau hal-hal orang-orang yang lebih luas gitu ya. Nah, kira-kira memanfaatkan platform media sosial ini supaya pesan positif ataupun ide yang kita punya ini, atau dalam profesinya Mas ini terkait dengan informasi tentang pelayanan publik supaya bisa tersebar luas, ini gimana sih cara pemanfaatannya? Mungkin kalau saya mau geser sedikit gitu ya. Ya, jadi menarik sekali nih Mbak Ica. Jadi memang seperti hari ini kita juga memanfaatkan platform media sosial begitu sangat baik ya, dengan kita bisa belajar sama-sama gitu kan. Hari ini kita bisa silaturahmi bersama dengan teman-teman semua. Nah, ini tips untuk media sosial menurut saya, bahwa media sosial ini adalah sarana untuk kita memperkuat branding diri kita atau personal branding. Nah, untuk itu kita perlu melakukan media sosial ini dengan bijak untuk menyampaikan ide atau gagasan yang kita sampaikan. Itu yang pertama adalah buat konten yang bermanfaat, inspiratif, dan yang paling penting itu adalah yang suka lupa, relevan. Harus relevan. Kalau kita bikin konten itu harus relevan. Artinya nggak bisa kita besok kontennya ini, besoknya lagi, besoknya jadi orang yang kayaknya hahi, besok lagi jadi orang yang pendiam, besok lagi jadi orang yang kayaknya gimana gitu, beda-beda. Jadi harus relevan gitu. Kita harus, pertama itu adalah bermanfaat, inspiratif, dan relevan. Nah, kalau ketiga hal itu bisa kita lakukan dengan baik, maka media sosial akan menjadi sarana yang sangat baik untuk melakukan personal branding yang kita lakukan begitu. Dan kita juga harus menyesuaikan gitu gaya komunikasi kita dengan platform tersebut gitu, karena media sosial ini kan punya platform beda-beda begitu ya, punya karakteristik juga pengguna yang berbeda-beda gitu. Artinya tadi target audience itu menjadi sangat penting. 5W plus H itu akan selalu kita pakai dimanapun kita akan melakukan penyampaian ide atau gagasan, baik itu di media sosial gitu. Kita harus benar-benar pahami platformnya seperti apa dan seperti apa karakteristik dari pengguna platform tersebut. Nah, yang paling penting adalah kita harus membangun engagement di media sosial. Kalau menurut saya ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Kita harus menanggapi komentar-komentar dengan bijak. Lalu juga yang terpenting adalah tidak boleh menghakimi ketika kita melakukan media sosial. Ini banyak yang terjadi nih. Banyak orang yang menghakimi gagasan orang lain, atau menganggap bahwa gagasan yang paling benar, atau memecah belah, atau sengaja membuat keributan, keonaran. Nah, ini sering terjadi di media sosial, padahal kita suka lupa begitu ya, bahwa media sosial ini merupakan ruang publik, bukan ruang private gitu. Ini banyak kali terjadi baru-baru ini, baru terjadi kasus di mana seorang istri begitu yang dia melakukan pengumpatan terhadap anak SMA misalnya. Itu kan bagaimana terjadi ketika kita tidak bisa dengan bijak memanfaatkan media sosial, dan kita tidak relevan begitu di media sosial tersebut, dan tidak menciptakan engagement yang baik begitu di media sosial. Dan kadang-kadang kita suka lupa bahwa media sosial itu merupakan ruang publik, bukan ruang private. Iya, betul. Nah, meskipun di private ya, tapi ya, meskipun itu bisa di private kan kadang-kadang ada yang terjadi kan, yang ini udah buat close friend tapi sama temennya di screenshot lagi. Ini buat publik gitu. Screenshot lagi sering disebarin juga gitu kan. Iya. Berarti penting banget ya, itu tadi pertanyaan dari Mbak Nita Hoki ya. Ya, Hoki banget. Tanya Mbak Nita. Halo. Seberapa penting personal branding dalam public speaker ya? Tadi juga udah dijawab sama Mas Rinaldi bahwa penting banget, justru kalau kita nggak manfaatin sosial media justru jadi rugi gitu ya. Karena gimana-gimana itu ruang publik yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Dan kalau bicara mengenai personal branding, bukan pencitraan ya. Mas Rinaldi ya, harusnya nggak pencitraan, tapi memang yang sesuai sama kita. Terus tadi kata Mas Rinaldi bahwa harus relate juga nih gitu ya, dengan audiens yang ingin kita sasar gitu ya Mas Rinaldi ya. Iya, jadi berdasarkan konsep yang Mbak Ica, bahwa personal branding ini adalah proses strategis. Jadi proses strategis yang terdiri dari kumpulan karakteristik individu berupa atribut, nilai, keyakinan, dan lain-lain, yang kemudian itu diubah menjadi narasi dan gambaran yang berbeda dengan tujuan membangun keunggulan kompetitif dalam pikiran target audience. Jadi personal branding itu adalah cara kita sebenarnya untuk mempresentasikan diri kita kepada dunia.
Oleh karena itu, personal branding ini sangat penting bukan saja bagi seorang public speaker, tapi juga dengan bagi siapapun, dengan profesi apapun, personal branding ini sangat penting karena itulah yang membedakan kita dengan orang lain dan juga membangun citra yang kuat. Nah ini kalau saya bicara personal branding dan saya hubungkan dengan public speaking, kebetulan tadi Mbak Ica ngomongin personal branding, jadi saya langsung pengen ngomongin nih. Boleh ya? Boleh ya? Jadi terkait personal branding, Mbak Ica, kalau saya hubungkan dengan public speaking, ini dalam public speaking itu ada tiga hal, yang yakni etos, logos, dan patos yang harus sejalan dan selaras. Kalau etos itu adalah kredibilitas, kepercayaan, logos itu adalah isi pesan yang valid dan jelas, dan patos itu adalah daya tarik dan emosional. Nah, ketiganya ini harus selaras. Nah, dengan begitu maka dapat meningkatkan kepercayaan audiens terhadap kita dan membuat kita lebih dikenali dalam bidang yang kita tekuni, begitu. Jadi, menurut saya keselarasan ini penting dan ini yang akan membuat personal branding kita menjadi lebih kuat, begitu. Jadi, kita menselaraskan tadi, menselaraskan etos, logos, dan patos. Jadi dari personal brandingnya itu sebenarnya juga mensupport gitu ya, mendukung kita dalam menyampaikan sesuatu kepada publik gitu ya. Iya, karena kan menurut saya semua orang tuh wajib melakukan personal branding ini, termasuk tadi melalui media sosial, memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan personal branding ya. Karena kan kita dari miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, kita kan mau menjadi sesuatu yang berbeda kan. Dan kita juga ingin memperkuat citra diri kita di depan publik. Kita mau memang disamakan dengan orang lain kan? Enggak. Jadi personal branding adalah salah satu cara untuk mempresentasikan diri kita kepada dunia gitu. Jadi kalau orang udah tahu kita kan, dia akan tahu keunggulan-keunggulan kita, lalu dia akan tahu apa yang bisa kita lakukan buat mereka, apa yang dia butuhkan buat kita. Kita kan bisa menjadi itu, kita bisa mencari ceruk pasar itu gitu. Siapa tahu kita bisa menjadi pelatihnya mereka atau bisa menjadi teman mereka. Bagaimanapun dalam dunia ini kan kita makhluk sosial ya, yang butuh untuk melakukan interaksi dengan siapapun itu gitu. Jadi kalau kita semakin melakukan personal branding kita dengan kuat, otomatis orang juga akan kepikiran, oh kalau ngomongin ini ke dia nih, kalau ini dia nih. Nah kalau tadi kan Mas Renaldi tuh udah sempat bicarakan bahwa ada 5W1H gitu ya. Mungkin balik lagi sedikit, ada riset dulu gitu ya, audiensnya siapa sehingga materinya seperti apa gitu, dan tadi yang lain-lainnya gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Nasef Nugraha gitu ya. Halo Bang Nasef. Caranya melakukan riset sebelum memimpin suatu acara atau misalnya menyiapkan materi itu seperti apa, Mas Renaldi? Baik, wah ini sangat menarik ya. Jadi kan kita kalau mau acara itu tentu kalau kita panitia ya pasti kita akan bikin tournya dulu kan. Kita akan bikin kerangka kerjanya dulu begitu. Ini tujuannya acara ini buat siapa? Kalau kita diundang, kita harus tanya ini tujuannya buat siapa? Lalu siapa pesertanya? Itu kita harus tanyakan ke teman-teman panitia. Jadi kita disuruh ngomongin seperti hari ini, misalnya suruh ngomongin public speaking. Itu kan pasti akan berbeda kalau misalnya ternyata public speaking untuk ibu-ibu dan wanita misalnya. Wah, berarti saya harus beda nih, berarti saya harus pakai yang agak lebih pink gitu misalnya. Atau enggak dibuat buat ini nih, buat orang yang lebih tua dan itu dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kalau penyelenggara acara itu biasanya tahu, sudah punya dia profil dari siapa pengunjungnya atau siapa peserta dari acara tersebut, kita harus tanyakan. Jadi narasumber itu memang harus bawel ya, harus nanya-nanya gitu. Karena itu bukan untuk bagaimana-bagaimana, tapi adalah untuk menyelaraskan bahwa pesan yang disampaikan itu kena sesuai dengan tujuan dari acara tersebut. Jadi kalau saya biasanya seperti itu, atau enggak saya biasanya riset. Misalnya yang mengundang saya komunitas misalnya. Lah, saya kan nggak mungkin nanya komunitasnya seperti apa, bagaimana, dia suka makan apa. Nggak nyampe segitu juga sih nanyanya. Dia suka makan apa, tapi zodiaknya apa, nggak nyampe segitu juga. Nggak. Tadi zodiak itu hanya bercanda gitu. Tapi yang harus kita tanyakan adalah bagaimana keresahan-keresahannya dia. Bisa nggak sih kita menjawab keresahan-keresahan dari kelompok masyarakat tersebut yang menjadi pesertanya gitu misalnya. Apa yang menjadi keresahan mereka? Ternyata keresahan mereka misalnya untuk mengurus perizinan A misalnya. Itu adalah keresahan mereka, bagaimana caranya biar perizinan ini bisa cepat, atau bagaimana kita bisa mempelajari dengan cepat bagi peraturan-peraturan yang sifat dinamis tersebut gitu misalnya. Nah, ini harus kita benar-benar pelajari
siapa audiensnya, itu bisa tadi nanya ke panitianya atau enggak kita pahami komunitasnya, kita kepoin, misalnya yang undang kita komunitas, kita kepoin komunitasnya itu seperti apa dan bagaimana. Yang dipelajari itu adalah bukan dia makan apa, dia pakai baju apa, bukan, tapi yang dipelajari adalah keresahan-keresahan dalam komunitas tersebut apa. Bisa nggak kita menjawab itu? Kita berguna nggak buat dia nanti seperti itu? Iya. Jadi jangan dibayangin juga risetnya harus kuesioner. Bikin ini seperti apa gitu ya, penataan pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka gitu ya. Iya. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan lagi nih. Wah, banyak banget ini. Wah, banyak ya yang bertanya. Wah, luar biasa. Banyak banget. Ini ada salah satu dari ini. Kenzi. Ini menarik juga nih pertanyaannya. Prospek kerja apa yang membutuhkan skill public speaking, terutama fresh graduate yang perlu dikembangkan? Nah, mungkin bisa jadi ada stereotip tertentu ya, Mas, bahwa oh, yang public speakingnya bagus harusnya sih cuman pekerjaan MC doang nih, misalnya gitu ya. Atau kayak Mas Renaldi harus bagus lah karena pelayanan publik gitu ya. Yang lainnya apa iya gitu ya, nggak dibutuhkan gitu ya. Atau gimana nih prospek kerja yang terkait dengan skill public speaking nih, Mas Renaldi? Ya, kita balik lagi nih ke pertanyaan, ke jawaban yang tadi yang pernah saya sampaikan. Begitu ya, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa seorang public speaker terkemuka dunia, Tony Robbins, menyatakan bahwa ideas are the currency of the 21st century. Artinya, ide atau gagasan merupakan mata uang di abad ke-21. Nah, setiap orang pasti punya ide atau gagasan untuk disampaikan secara ekspresif kepada publik, begitu. Artinya, kalau kita punya ide tapi kita tidak bisa menyampaikan, ya ide itu tidak akan berharga. Dan menurut saya, jadi pekerjaan apapun itu di muka bumi ini, siapapun Anda, Anda pasti punya ide dalam otak Anda, Anda pasti punya ide dalam pikiran Anda yang harus Anda sampaikan, baik itu ke kantor Anda, baik itu ke lingkungan Anda, baik itu ke keluarga Anda, baik itu ke teman Anda, atau ke pasangan sekalipun. Jadi menurut saya, kemampuan public speaking atau kemampuan berkomunikasi secara efektif ini merupakan satu hal kemampuan yang harusnya menjadi dasar bagi setiap individu dimanapun Anda berada dan sebagai apapun Anda gitu dalam dunia ini. Karena public speaking atau kemampuan berbicara di depan publik ini bukan sebatas untuk diri kita atau untuk pelajaran kita doang gitu, untuk kita mencapai sesuatu saja, tetapi ini buat kita menjalani kehidupan gitu. Jadi manusia itu bisa beradab karena adanya komunikasi kan. Menurutnya seperti itu. Betul. Kita akan pilih satu pertanyaan terakhir nih, Mas Renaldi, gitu ya. Dari Nita Hoki, gitu ya. Do and don'ts-nya ketika berbicara di depan umum nih, gitu ya. Ada list khusus nggak nih, Mas Renaldi? Do and don'ts-nya tuh seperti apa? Ya, kalau saya sih, mungkin kalau saya bikin banyak gitu listnya nanti jadi repot gitu ya. Tapi kalau banyak ya banyak ya. Pastinya banyak, karena banyak sekali dinamika yang terjadi ketika kita melakukan public speaking begitu ya. Banyak pengalaman, jadi semakin banyak pengalaman yang kita lakukan, mungkin akan semakin banyak pembendaharaan begitu ya, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Kalau do and don'ts-nya, kalau saya sih sebenarnya yang paling ingat di otak saya gitu ya, maksudnya ketika saya melakukan public speaking, yang paling penting adalah kita tidak boleh memiliki persepsi negatif terhadap berbagai reaksi audiens. Itu paling penting menurut saya. Karena ini sangat-sangat membuyarkan pemikiran kita ya, karena tadi kan sebagai seorang public speaker kita harus kelola emosi, kelola pikiran, dan termasuk kelola hubungan gitu kan. Nah, termasuk kelola hubungan dengan audiens kita. Jadi kadang-kadang kita melakukan public speaking nih, misalnya kita ada orang banyak, ada orang yang ngeliatin kita misalnya, kita langsung berpikir negatif, aduh ada apa ya, ada yang salah mungkin dengan bajunya atau bagaimana. Jadi jangan pernah berpersepsi negatif terhadap reaksi audiens. Mungkin ada audiens kita lagi ngomong, tiba-tiba dia misalnya main handphone, atau mungkin dia lagi berantem sama pasangannya atau bagaimana. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita harus mengatur strategi. Jika kita melihat bahwa audiensnya ini sudah bosan misalnya, bukan cuma satu orang doang nih yang main handphone,
ternyata banyak. Wah, kan nggak mungkin semuanya punya masalah dalam hubungan, apa itu dalam apa itu satu kumpulan orang-orang yang memang dalam hubungan yang toksik, kan nggak mungkin gitu ya. Harus peka. Jadi kalau misalnya semua orang ya, berarti ya, harus peka. Yang paling penting itu. Juga, ya. Yang paling penting itu. Makanya tadi kan kenapa public speaking ini dibilang suatu seni dan keterampilan, karena memang akan banyak penyesuaian-penyesuaian ketika kita melakukan public speaking atau melakukan penyampaian di depan publik, penyesuaian untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Jadi tujuannya sama, tapi dalam komunikasi itu memang strategi yang dilakukan itu bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan tersebut. Karena memang evaluasi itu bisa dilakukan kapanpun dalam komunikasi gitu. Ketika kita tahu bahwa pesannya tidak sampai misalnya, atau kita tahu bahwa pesannya tidak sesuai, atau kondisinya tidak mendukung, kan banyak sekali hambatan-hambatan komunikasi, misalnya teknologi, lalu hambatan komunikasi tiba-tiba mati, hambatan komunikasi tiba-tiba ada gempa bumi misalnya. dari yang bisa diprediksi sama yang tidak bisa diprediksi begitu. Kita sudah memprediksi bahwa wah kayaknya teman-teman bakalan seru nih kalau saya ngomong kayak gini. Ternyata pas kita coba, wah ternyata nggak masuk nih ke mereka, wah ternyata saya salah analisis nih teman-temannya gitu misalnya. Itu kan harus terus dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai tujuan yang sama, itu penyampaian ide atau gagasan tadi begitu. Nah, yang paling penting adalah jangan berpersepsi negatif terhadap reaksi audiens. Itu sih yang pertama yang harus dilakukan sama public speaker itu dulu. Jangan netting mulu bawaannya sama audiens gitu. Audiens ngeliat kita dipikir dia suka sama kita misalnya, atau enggak audiens ngeliat kita dipikir ada yang salah dengan diri kita. Ya, jangan seperti itu gitu. Atau kalau dia nggak dengerin kita, kok dia nggak dengerin kita sih, orang kita lagi ngomong juga gitu misalnya. Jangan berpikir-pikir seperti itu. Jadi evaluasi itu dilakukan setelah public speaking. Mungkin setelah kita melakukan kegiatan public speaking itu, kita bisa evaluasi diri kita sendiri. Wah, tadi kenapa ya kok banyak orang yang saya ngomong kayak gini nggak denger, atau enggak kok banyak yang tidak tertarik. Oh, ternyata pada saat saya menganalisis 5W plus 1H tadi, ternyata ada yang salah. Misalnya hunya salah, wah saya pikir dia anak-anak muda, ternyata dia adalah orang-orang tua yang tampilannya masih muda misalnya. Umurnya ternyata udah 40-50 tapi mungkin tampilannya muda gitu. Wah salah di situ, jangan-jangan salah di riset awalnya. Karena komunikasi itu memang harus riset terlebih dahulu gitu. Okay. 5W plus H-nya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Seperti itu Mbak Ica. Iya, siap. Ya itu ya, jadi buat Kanita tadi sudah dijawab oleh Mas Rinaldi, kalau ngomongin do and don't mungkin listnya banyak, tapi tadi yang terpenting adalah untuk persepsinya harus netral ya, jadi nggak boleh negatif, persepsinya negatif. Netral, kalau bisa positif gitu ya, sehingga lebih enak nih gitu ya jalannya. Kemudian tadi peka terhadap audiens gitu ya, seperti apa, dan kalau misalnya dibutuhkan harus ada strategi yang diperbarui atau disesuaikan gitu ya, tergantung dengan dinamikanya gitu ya. Sama tadi evaluasi ya, berarti ya Mas Rinaldi ya, harus dievaluasi nih kira-kira yang kemarin dilakukan itu udah oke nggak, udah pas nggak gitu ya sama audiensnya gitu ya. Jadi pengalaman itu dalam dunia komunikasi dan dunia public speaking itu merupakan satu hal yang sangat penting, termasuk evaluasi. Jadi semakin banyak kita melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan, tentunya akan memperkaya diri kita untuk menghadapi situasi-situasi tertentu, situasi-situasi yang begitu banyak dinamikanya. Karena ini adalah suatu seni dan keterampilan yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan harus kita pelajari dan perkuat secara terus-menerus. Jadi kita nggak bisa berhenti gitu, karena dinamikanya kan dunia juga berubah, orang-orangnya juga berubah, begitu. Playing watch ya, Mas Rinaldi. Iya. Flying watch, jam terbang. Jam terbang nggak bohong gitu ya, nggak Mas. Bohong. Makin banyak flying watch, makin banyak belajarnya gitu ya. Nah, mungkin dari Mas Rinaldi boleh ngasih closing statement nih gitu ya, dari rangkaian acara kita hari ini terkait dengan public speaking seperti apa. Boleh, silakan. Baik. Terima kasih Mbak Ica. Wah, ini nampaknya kita memang harus berhenti ya, tapi saya pengennya tadi bisa lebih panjang ya, mungkin kita bisa sambung dengan part-part lainnya gitu ya, karena kayaknya lebih enak juga tuh kalau kita nemenin teman-teman di tengah kemacetan ya. Baik, sebagai kayak penutup. Zaman-zaman sekarang kan kalau konten creator kalau rame lanjut part 2 ya. Iya. Baik, Mbak Ica. Jadi sebagai penutup, Bapak investasi dunia Warren Buffett ini pernah mengatakan bahwa ada satu keterampilan yang dapat meningkatkan 50% dari nilai profesional seseorang atau bahkan lebih, yaitu keterampilan public speaking.
Belajar berbicara secara persuasif merupakan aset yang akan bertahan seumur hidup atau menjadi kelemahan jika Anda tidak suka melakukannya. Setiap orang memiliki ide untuk dibagikan, tetapi hanya ide-ide yang bisa diekspresikan dengan baiklah menjadi ide yang berharga. Tingkatkan keterampilan public speaking Anda sekarang juga, maka Anda akan merasakan transformasi diri Anda menjadi seorang pribadi yang benar-benar Anda inginkan. Terus memotivasi diri, karena motivator terbaik adalah diri sendiri. Salam komunikasi. Sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga. Ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku. Kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, sesuatu biar kita jalan ke depannya. Kau terima semua kurangku. Kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan. Instagram @layananjakarta.